kita mau kirim langsung ke Maluku. Woi, gila Maluku cuy. Ingat fix, ingat AG Bike, 9% gue Bang AG di channel AG Project. Oke, selamat siang semuanya, semoga kabar teman-teman baik-baik saja. Dan seperti biasa teman-teman, sudah sampai di toko sepeda AG Bikes. Gue langsung taruh nih flyer nih, tolong editor ya. Buat teman-teman yang misalkan mau datang ke sini, langsung cek aja di Tokopedia AG Bikes. Google Maps AG Bikes. Katalog lengkap kita di toko print shop AG Bikes. Dan jangan lupa untuk follow Instagram AG Bikes buat konten terus sepeda lainnya. Alright, sekarang kita langsung masuk teman-teman ke dalam ya. Wih, ini kita masuk. Oh ya, 10 sampai 18, 19 ini udah tutup close total teman-teman ya. Jadi 1 jam sebelumnya tuh harus siap-siap dulu, jadi 10 sampai 18. Assalamualaikum paket. Jadi abis 18.00 tuh kita masukin sepeda, sholat, rapiin packingan dan lain-lain seperti itu. Wih, ada sepeda nih keren. Yo man. BTW kita akan merakit salah satu frame yang ada di sini ya. Dan seperti biasa kalau sepi langsung saja langsung dipakai buat syuting teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah, di sini teman-teman nih ada full bike. Dan ini dikirimnya jauh nih Mas Aping ke Maluku. Mantap enggak? Yo man. Ini lagi dicek-cek dulu sama Mas Aping. Nanti oh ini pedalnya belum dipasang. Yang lainnya dicek dulu, abis ini paling mau pasang pedal, udah gitu langsung siap di coating, kemudian dites dulu, di coating, di review di depan. Aman kan Mas Aping ya? Oke lah kalau begitu langsung pasang pedal, udah gitu langsung kita bawa ke depan. Let's go. Oke teman-teman, ini sepeda udah jadi, udah dites, lagi di coating dulu sama Om Ahmad. Nah, dan ini sudah dipasang rem juga ya. Oh, gila. Ini mau dikirim teman-teman BTW, dan seperti biasa setiap pembelian frameset ataupun full bike di AG Bikes memang free untuk di coating. Di coating ini juga memang apa ya? Ya biar terproteksi ya, karena kita peduli sama frame teman-teman dan sepedanya juga udah pasti. Pertama adalah manfaatnya kalau misalkan ini warnanya glossy, jadi akan jauh lebih mengkilat. Yang kedua, kalau kena baret atau lecet nanti tinggal dilap aja pakai microfiber, bisa hampir seperti baru lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah teman-teman, kalau lagi cuaca ekstrim kayak gini, panas hujan kan itu bisa mempengaruhi catnya teman-teman. Jadi ini tetap biasa aja karena sudah diproteksi sama coating dan gak gampang pudar. Ini layer pertama sama Mamat, layer kedua nanti gue yang kerjain biar aman. Aman ya Om? Oke. Oke teman-teman ya, gila full bike sudah di coating dan jauh lebih mengkilap teman-teman. Gila mengkilap banget tuh, tangan gue sampai mantu cuy, gila. Dan seperti biasa teman-teman ya, karena viewers AG Bikes itu banyak ya, bukan banyak yang baru tapi banyak yang nonton. So untuk apa namanya, untuk di video, ya di video biasa lah ya, kayak sekarang ini akan dijelaskan yang lumayan detail mengenai sepedanya. Kenapa dijelasin lumayan detail? Karena memang banyak teman-teman yang tertarik, ada yang nanya juga kadang lewat DM Instagram maupun di Tokped, di Shopee, di TikTok segala macam. Nanya mengenai paketan sepeda ini, karena sepeda ini yang merupakan sepeda yang cukup best seller banget di AG Bikes, terutama buat teman-teman yang memang masih mau coba-coba sepeda fixie. Kita bahas dari frame-nya dulu. Ini gue jongkok dulu teman-teman. Jadi frame ini itu geometrinya datar, jadi dari bagian head tube ke bagian seat tube itu tuh datar, tidak serupi, tidak pursuit juga, jadi memang datar. Lanjut, frame-nya ini dari Tsunami 4130, bahannya kromoli. Ini size M, ini size-nya. Ini ininya teman-teman, apa namanya, tulisan pasal 30-nya. Untuk warna, ya ini ada 4 warna, cuma yang laku itu adalah paling sering keluar adalah warna merah sama warna silver gitu teman-teman. Jadi ada 4, merah, silver, hitam, hijau. Paling laku tuh merah sama silver. Gua enggak tahu kenapa, cuma memang warna merahnya itu memang berkelas sekali, warna silvernya sih ya biasa aja tapi selera, asik. Apalagi teman-teman, karena ini kromoli yang cukup ringan, jadi beratnya itu hanya 2 kilo 550 gram, jadi 2,5 kiloan lah ya untuk frame dan fork. Udah sih itu aja geometrinya, ini enak banget dipakai buat daily ya, apalagi yang gue suka rada jauh dikit, ini mantep banget pokoknya pakai Tsunami 4130 ini. Lanjut ke bar set. Nah di bar set ini menggunakan rice bar FWD ya, forward sudah dinaikin sedikit. Grip menggunakan grip dari apa namanya teman-teman, United Anatomy, ini juga udah cukup banget.
apalagi buat bike tour kayak ini udah oke banget. Jadi gripnya ini gak licin, dan kalau misalkan kurang puk, teman-teman bisa pakai sarung tangan. Ini ada handle buat rem belakang. Terus apa lagi? Stem gunakan wake. Wake-nya ini kalau nggak salah 90mm. Spacer udah dibonusin karbon juga, jadi udah oke, makin ganteng aja ya. Seatpost gunakan wake atau wake. Ini cari yang ringan aja bobotnya. Terus saddle menggunakan PU gel. Ini adem dari kolong nih, adem temen-temen ya. Sisanya sih udah no comment lah, PU gel memang ngereplikain saddle-saddle mahal dan ini modelnya keren. Lanjut ke bagian drivetrain. Di sini crank menggunakan crank Ota, teman-teman, crank Ota muscle yang original 48T, ya kan? Terus apalagi ya? Udah sih itu aja paling mau jelasin ya, karena ini crank ini emang udah oke banget. Dia harganya miring dan memang bobotnya ringan. Serta kuat juga, teman-teman. Ya. Aluminiumnya pakai seri alloy 775. Rantai kita bonusin Maya biar goesannya enggak berisik. Terus pedal menggunakan pedal alloy. Apa pedal apa nih? Oh ya, pedal alloy dengan strap forward. Ini strapnya juga bagus ya, enak dipakai dan belajar skid juga lebih mudah. Drivetrain udah oke. Oh, BB-nya pakai gear nih. BB-nya juga lumayan bagus. Jadi kalau dipakai gue juga nggak capek. Lanjut ke wheelset depan. Wheelset depannya di sini menggunakan wheelset Araya KS40 dengan hub Journey, ban luar Kenda, ban dalam Daily. Yang belakang sama aja teman-teman, nggak ada bedanya. Cuma beda di chok sama lockring aja. Chok dan lockring ban Journey 17 stack. Sudah dikencengin jadi aman. Dan di sini ada U-brake belakang dari radius serta kabel. Tuh. Rasio 48-17 teman-teman. Dan untuk harganya ini, harga full bike tanpa rem itu paket BB kotak, langsung cek aja di toko brand di Shopee. Dan ada tambahan rem juga, seperti biasa remnya terpisah ya, tidak menjadi satu paket. So far sih ya udah nggak ada apa-apa lagi teman-teman ya, mungkin penjelasannya udah cukup detail sekali. So thank you for watching this video. Belum closing kan, lupa ini mau dikirim ke Maluku teman-teman, jadi nggak ada apa namanya proses fitting. Astagfirullahaladzim, capean teman-teman nih, udah sore nih asli. Ya udahlah, paling nanti pas proses packing aja baru dilihatin ya. Let's go. Oke, teman-teman ya. Seperti biasa ini juga langsung dicopot karena mau dikirim ke Maluku, ping jauh ya, ping. Jauh ngirimnya Maluku, kawan-kawan. Dan seperti biasa ya, belum lama yang itu dicopot, sekarang yang ini Mas Aping sama Mas Nopal berarti full ini, full kerjaan ya dari kemarin ya. Alhamdulillah ya Mas Aping ya. Ini lanjut dibuka dulu kalau begitu pedalnya. Pedal itu pakai kunci 15 teman-teman. Ada pedal kanan, ada pedal kiri. Jangan lupa nanti untuk pemasangan, jangan kebalik. Terus kunci L. Nah ini ada kunci L, L5 buat buka si bagian seat clamp biar seat post bisa turun. Terus kunci 15 juga dipakai untuk yang depan sama belakang wheelset ya. Gunanya buat apa, kenapa harus dicopot? Kalau enggak nanti ongkos kirimnya mahal. Nah ini contoh tercopotnya sama seperti ini teman-teman ya. Jadi pedal, kunci L, udah gitu aja, sama wheelset gitu, pedal sama wheelset, pakai kunci 15, kunci L buat di clamp. Gitu kan Mas Aping ya? Betul. Dan untuk perakitannya kembali juga nggak butuh waktu yang banyak teman-teman, kurang lebih hanya ya kurang lebih 3 menit udah jadi sih, dan mudah sekali. Let's go. Oke teman-teman, ini kita mau kirim langsung ke Maluku. Woi gila, Maluku cuy. Bang, bisa ke luar pulau wheelset, ini mah udah pulaunya udah jauh banget, ke Maluku teman-teman ya. Dan ini sudah terpacking dengan rapi, dalamnya sudah ada foam, luarnya pakai bubble wrap, dan ini akan kita apa ya, kita kirim ke Maluku dengan safety banget nih packingannya tuh. Udah di sana tuh. Fragile, handle with care. Woi, dikirim pakai JNE ya. Jadi ongkos kirimnya juga masih murah kalau ke sana. JTR, jadi murah ongkos kirimnya, cuma nyampenya kurang lebih seminggu atau hampir 2 minggu. So far sih udah aman. Ya udah sih, enggak ada apa-apa lagi. Udah semua kan ya Pal ini, Pal? Udah ya. Ya udah kalau gitu teman-teman, karena ini mau dikirim, semoga customer senang. Thank you juga buat customer-nya udah order di Agibike. So thank you for watching this video, sampai jumpa. Peace. AG out. Bye bye.